abang tukang bakso, mari-mari sini, teteh mau beli. Ahai, Besti, ayo siapa yang kangen ngebakso bareng teteh si Ratu Bakso? Teteh seneng banget deh, karena hari ini bakalan unboxing bakso yang ada di Cipadu. Yaps, namanya Bakso Tenor. Wow, baksonya sungguh menggoda banget, Besti. Super duper membuncah. Tara, ini dia bakso super jumbo. Uhuy, ini udah sepasti endol, Besti. Ukurannya benar-benar nggak mengecewakan. Selain bakso jumbo, teteh juga pesan bakso spesial dengan isian bakso urat dan bakso telur. Gak cukup bakso aja, teteh juga cobain pesan mie ayamnya nih, Besti. Aduh, belum apa-apa udah ngaruh banget ini mah. So pasti rasanya endul. Terbukti banyak pengunjung yang makan di bakso ini, Besti. Teteh udah penasaran banget seperti apa sih rasanya. Mari kita unboxing, Besti. Cobain dulu baksonya sebelum diracik, apakah udah gurih kumahanya. Yuk, mari Besti, bismillah. Gurihnya? Gurih, iya mah. Aduh, iya mah mantap pisan, Padahal belum disamaraan, belum dibumbuin ya? Belum, belum diracik, belum dikasih sambal, belum kasih cuka, saus, kecap. Kita coba baksonya. Nah, ini baksonya ada baksonya kecil. Kalau dari pas nusuk tuh aku udah berasa kayaknya si baksonya ini tuh endes nih. Iya, kalau bakso tuh jangan terlalu lembek ya, kalau jadi nggak enak, jadi buyatak gitu. Aduh, Besti, beneran enak baksonya, Wow. Langsung racik, Besti. Stop. Namanya teh Miss Dasem, Cok. Miss Dasem Amis Lada Hasem. Betul. Nah, gitu ya. Tas, awasan. Kecap. Kecap. Kayaknya ini harus diguyur ya, Cok ya. Wow. Diracik ala Ratu Bakso, dijamin Besti semua ngiler. Warna kuahnya langsung berubah jadi merah merona menggiurkannya. Konya, moronyoy ya. Moronyoy, betul. Moronyoy. Yuk, Besti, kita coba. Nih, Nata. Bakso uratnya meni edun pisan, Besti. Luar biasa, Teteh. Luar biasanya segar. Tuh lihat, baksonya nih, bakso jumbonya dia potong belah-belah kayak gini sampai jadi kayak kembang. Bener. Kayak bunga tuh. Ini mah wareg pasti ya. Makan segini juga satu porsi, wareg pasti. Banget. Ya. Aduh. Gede ini, Cok. Ada urat-uratnya. Coba ya. Gak nyesel jauh-jauh ke Cipadu, Besti. Betul. Baksonya endas. Sambelnya tuh mantap. Dia sambelnya tuh kayak sambel goreng gitu. Jadi udah ada minyak-minyaknya di sini ya. Jadi begitu kita campur dengan kuahnya, gurihnya tuh makin dapet. Iya. Mantapnya. Ini udah cukup gitu, Teteh? Udah cukup. Udah cukup ya, udah ladanya cukup. Pas ya. Pas. Baksonya kenyal pisan, kacida, enaknya ini mah. Nah, ini ada bakso apa aja, Cina? Ini ada bakso telur sama ada bakso urat. Bakso urat dan telur. Bakso halusnya. Telur heula ya, telur dulu ya. Kita masukin ke sini, Besti. Telur sama kuah yang udah diracik ya. Aduh, coba kita belah ya. Belah, mangga, dilihat telurnya. Tuh. Nah. Tuh, lihat bestinya. Jadi telur satu utuh ya. Enak ini kalau udah dibelah ya kuning-kuningnya teh kena kuahnya tuh jadi kayak creamy. Betul, jadi ya, makin sedapnya. Iya. Gurih bener pisan, makin gurih. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town looking so so fit. But when you turn around and you see me close up. Amis, lada, hasem. Ini mah top banget. Uratnya ya, habarurial tuh. Wah, ini mah uratnya melimpah ruah.
ya, nggak pedit-pedit. Aduh Gusti, ini sang mega bintang favorit Teteh. Gak bisa berhenti, Besti. Gak bisa berhenti. Maunya nyuap lagi, nyuap lagi, nyuap lagi. Ada lagi mie ayam di sini, Cok. Ah, iya, ini nih. Tuh. Kita coba nih penasaran mie ayamnya, Ta. Iya. Mie ayam nanya. Duh. Aduh, ini mah. Kita coba dulu si ayamnya lah. Endes apa enggak? Yuk. Nah, benar ini daging mie ayam ciri khasnya gini. Benar ya. Ada seseliwiran rasa daun bawangnya. Benar. Semu-semu. Nah, semu-semu manis gitu. Hmm. Jadi Besti, biarpun mie-nya pakai mie keriting kayak begini, tapi rasa mie-nya juga punya sensasi sendiri. Betul. Lebih lembut. Lembut tapi nggak benyek ya, betul, Teteh ya. Nah, betul. Kalau benyek, terlalu benyek juga nggak enak. Kalau benar. Ini mah lembut tetap kenyal tapi. Nah, etak. Racik deh, Coy, Iman. Biar mantapnya. Benar. Yuk. Racik lagi, Besti, biar makin merajalela di lambung. Mari makan. Ampun, Gusti, ini beneran sedap. Makin nikmat, Besti. Makin sedap. Hayaman. Hayaman sayuran, Kak. Ah, teu gagal ieu mah semuanya dari mulai baso, mie ayam semuanya endes, aduh. Juara. Rasa mie ayamnya 11-12 sama basonya sama-sama enak. Ini mah langsung harus dikasih rating, Cocok. Harus dikasih rating, oke. 1-10 adalah... 10! Tandanya bikin lapar? Approve!